teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku pengen bikin pesawat terbang dari stick es krim. Bahan-bahannya adalah stick, gunting, lem, dan krayon. Ayo kita mulai. Warna ini dulu, warna biru. Ratain sampai rata ya teman-teman, jangan ada sampai yang tersisa putih. Hey! Nah, baru bagian belakangnya ya, ini kan udah. Sekarang bagian belakangnya. Nah, udah nih. Ini bagian badan udah selesai. Sekarang kita mewarnain sayap-sayap warna. Warna kuning ya, ini kuning kita warnain. Yang bagian belakangnya kalau yang saya gak usah ya. Bagian sayap ini ada dua. Terus gunting dulu yang di tengah-tengahnya ya. Kita warnain warna red. Red, red, ambil ya. Kita diambil. Yang belakangnya kita tidak usah diwarnain ya, sama kayak yang saya tadi. Merah, desa Yurusnya apa ya? Red, betul. Nih, udah jadi juga nih dua-duanya. Supaya tidak tajam ya teman-teman, pinggir-pinggirnya jadi digunting ya. Nah, sekarang kita lem. Di lem yang bagian tidak diwarnain. Nanti kalau masih licin gimana dong? Gak apa-apa karena lemnya itu belum kering. Hey! Nah, kita bagian depan-depannya ya. Satu lagi yang di sini bagian yang nggak diwarnain juga teman-teman. Sekarang udah jadi nih yang di sininya. Jangan lupa diratakan ya teman-teman. Hey! Nah, sekarang kita bagian ekor. Sama kayak yang tadi itu. Kalau yang ada putih-putihnya di sini kita ambil ini. Kita ratain nih di tangannya. Nah, sekarang yang satu lagi nih.
Udah jadi teman-teman, ini hasil karya Dhira. Nanti kalian coba ya di rumah. Abis bikin ini diapain lagi? Dibersihkan, betul sekali. Kita bersihkan dulu ya. Ambil tisu basahnya dulu nih kita. Kita tutup deh ininya. Nah, ditutup. Nanti yang ininya ditaruh kembali lagi. Tinggal cuci tangan terus. Jangan lupa ya, komen dan share. Like juga. Jangan lupa pencet loncengnya ya, dan subscribe ya.